inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali menyelimuti dunia tarik suara. Penyanyi terkenal Malaysia, Siti Sarah Raisuddin, meninggal dunia di Hospital Kanselor Tuanku Muhriz University, Kebanggaan Malaysia. Senin 8 Agustus 2021 pukul 5.13 waktu Malaysia. Istri dari pelawak dan pengusaha Suaib Sepahtu itu meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Berita meninggalnya Siti Sarah disampaikan langsung Suaib Sepahtu melalui akun Instagram pribadinya _ Suaib Sepahtu. 5.13 menit pagi, 9 Oktober 2021. Bidadari surga saya pergi buat selamanya. Mohon sedekahkan Al-Fatihah. Siti Sarah binti Rasidin. Tulis Suaib Sepahtu. Siti Sarah dan Suaib sekeluarga dinyatakan positif COVID-19 sejak 25 Juli 2021. Mereka terpapar virus yang berasal dari Wuhan, Cina tersebut. Dari pembantu rumah tangga mereka yang lebih dulu positif. Siti Sarah dan Suaib Sepahtu menikah pada 2011. Keluarga tersebut dikaruniai 3 orang anak, yakni Wais Al-Karni, Zahira Talita Zahra, dan Arik Matin. Siti Sarah lahir di Ipoh, Malaysia, 15 September 1984. Usia 36 tahun, sudah mengeluarkan 3 album.